Siapa sih malam-malam gini panggil-panggil? Apa nggak ngerti sih? Sekarang udah jam 10 malam. Opa, Opa dengar tak? Ada orang di luar panggil-panggil Opin sama Ipin. Udah dari tadi, Ros. Sepertinya ada suara mobil juga, Ros. Firasat Opa jadi tidak enak. Tapi Opa akan coba lihat siapa yang datang. Hati-hati, Opa. Astagfirullah. Hantu mobil van balik kampung datang lagi, Ros. Apa? Aku akan membawa salah satu jiwa dari kalian. Syukurlah kita sudah sampai di sini. Sekarang kita aman, tapi di mana Opa? Kau akan menjadi pengikut mobil van balik kampung untuk selamanya. Lakukanlah tugasmu. Malam ini kenapa dingin sekali? Aku sampai gak bisa tidur. Aduh, perutku mules. Mungkin karena makan sambal tadi sore. Waduh, kok dingin banget. Aku jadi merinding nih. Kayaknya ada yang ngikutin deh. Wah, apa itu? Kabur! Sekarang Opa sudah dibawa mobil van. Tidak ada lagi Opa. Upin rindu sama Opa. Ipin juga rindu sama Opa.
Jika Opa sudah pergi, jangan lupa kirim doa untuk Opa. Opa jangan pergi, kami sayang sama Opa. Setiap orang pastilah pulang kepada penciptanya. Hanya doa yang bisa kalian kirimkan padaku. Kami tak punya siapa, siapa lagi selain Opa. Jadikan pengikut yang setia. Kita tidak bisa tinggal diam. Opa dan mobil van akan jadi teror buat kampung durian runtuh. Kamu benar. Terus kita mesti gimana? Jalan satu-satunya adalah mencari sarang persembunyian hantu mobil van itu. Benar juga. Kampung durian runtuh marah karena hantu Opa menculik warga bersama mobil van. Tenang, saya minta semua tenang. Kita akan atasi masalah ini bersama-sama. Opa, kalian sudah culik Ehsan dan teman-temannya. Kami akan segera mencari dan menyelamatkan mereka. Iya benar, kalian tenang saja. Nanti mereka aku yang cari. Kita harus segera mencari Opa dan menyelamatkan Ehsan, Susanti, Visi, dan Meme. Kalian tak usah takut, aku adalah penghuni hutan ini. Kenapa malam-malam seperti ini kalian ada di sini? Kami sedang mencari sarang hantu mobil van. Dia telah menculik Opa dan teman-teman kami. Kalian carilah gua di tengah hutan ini. Itulah sarang mobil van balik kampung. Baiklah, kami akan pergi ke sana. Itu pin ada tulisan arah menuju gua mobil van. Ayo kita cepat ke sana. Mungkin inilah gua mobil van itu. Yuk pin, cepetan kita masuk. Bagaimana tuanku? Apa tugasku sekarang? Tugasmu mencari lebih banyak pengikut. Sekarang pergilah. Baiklah tuan. Hentikanlah perbuatan kalian. Opa, sadarlah. Kami cucu Opa. Sudah aku bilang aku bukanlah Opa. Aku adalah pengikut setia penguasa mobil van. Dan kalian akan segera menjadi sepertiku. Dari tadi kok aku nggak lihat Upin sama Ipin? Kemana mereka? Mungkin mereka ada di kamar. Coba lihat dulu. Astagfirullahalazim. Gawat, mereka tidak ada. Mereka pasti nyari Opa. Ayo cepat kita susulin. Ayolah bang, kamu yang di depan. Iya. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Kamu pasti mencari dua bocah botak itu. Mereka sekarang sudah menjadi pengikut hantu mobil van. Terus bagaimana kami bisa menyelamatkannya? Singkirkanlah mobil itu. Maka hantu itu tidak akan punya kekuatan apa-apa. Inilah tempat hantu mobil van itu. Opa, Upin, dan Epin ternyata telah menjadi pengikut hantu. Sembunyi-sembunyi, ada yang datang. Pergilah kalian ke kampung durian runtuh. Jadikan semua menjadi pengikut mobil van.
Bagus mereka sudah pergi. Sekarang kamu pancing hantu itu pergi, agar aku bisa selamatkan Ehsan dan teman-temannya. Iya, wes ya. Hantu jelek, mobil van jelek, ayo kejar aku kalau bisa. Waduh, waduh kabur. Terima kasih sudah menolong kami. Iya, sekarang pergilah. Aku masih punya sesuatu untuk mobil ini. Oh tidak, tubuhku terasa panas. Syukurlah kalian selamat. Alhamdulillah, semuanya selamat.